Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul bersama di tempat ini malam ini untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya bawakan pada malam ini adalah mengenai pribadi Daniel. Sebelum kita lebih lanjut, saya senang untuk mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan karena kami dapat bersama di tempat ini untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau buka pintu hati setiap hati kami, hati rohani kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengar, bahkan Tuhan kami dapat menerapkan apa kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami agar kami dapat memahami kehendak firman-Mu melalui pembacaan dan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada malam hari ini saya akan berkongsi mengenai pribadi Daniel. Oke, yang saya beri tema khusus untuk firman Tuhan ini, Daniel yang mempunyai iman yang hidup. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Oke, iman itu adalah dasar untuk kita percaya kepada sesuatu. Dan saya dapat melihat iman ini melalui pribadi Daniel. Ketika saya membaca tentang pribadi Daniel, saya dapat melihat bagaimana hidupnya dipakai dengan luar biasa melalui iman yang ada pada dia. Kalau melihat kepada latar belakang Daniel, kita dapat melihat bagaimana sewaktu dia bersama dengan orang Yehuda yang lain, mereka diangkut ketika mereka sudah berada di dalam pembuangan. Oke, ketika mereka diangkut ke Babel untuk menjadi orang tawanan di sana, dan kita dapat melihat ada banyak kesulitan dan juga masalah yang dia alami ketika dia berada di sana. Namun oleh karena imannya yang sangat luar biasa, maka dia, Tuhan berkati dia dengan berkat yang berlimpah. Dan ini Daniel mendapat semua berkat itu oleh karena iman yang ada pada Daniel. Oke. Kalau kita lihat melalui Daniel, apa yang sangat menjadi berkat yang luar biasa yang dia terima daripada Tuhan adalah Tuhan berikan dia hikmat, pengertian untuk mentafsir mimpi. Itu adalah satu karunia yang Tuhan berikan kepada Daniel. Oke, melalui tema yang saya bawakan pada malam hari ini yaitu iman yang hidup yang dimiliki oleh Daniel. Ada soalan yang saya sediakan untuk kita semua. Bagaimanakah memiliki iman yang hidup? Oke, bagaimanakah kita memiliki iman yang hidup? So, melalui Daniel, apa yang saya dapat belajar? Yang pertama, bagaimana kita harus memiliki iman yang hidup itu adalah terdapat di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau melihat daripada ayat ini, kita dapat
saya beri poin yang pertama yaitu berketetapan. Okay. Daniel berketetapan di dalam sesuatu yang dia lakukan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, Daniel tidak menajiskan diri dengan santapan raja maupun anggur yang biasa diminum oleh raja. So, ketika kita ada iman yang hidup di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu perkara, kita perlu ada ketetapan di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya bahwa oh hal ini benar saya lakukan, maka itu yang harus kita buat ketetapan untuk memegang iman kita itu. So, melalui pribadi Daniel kita dapat melihat ketetapan yang sudah Daniel pegang. Dia tidak mau memakan makanan yang selalunya dipersembahkan kepada raja, yaitu daging. Okay. Tetapi dia memilih untuk memakan sayur sahaja. Karena ini adalah ketetapan daripada Daniel sendiri. So, seperti kita juga pada saat ini, kita harus punya ketetapan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Yesus, kita perlu berketetapan supaya kita harus setia melayani Tuhan. Kita harus setia di dalam pelayanan, dan apapun yang kita lakukan, kita harus melihat kepada firman Tuhan itu sendiri. Oke, so di dalam, sebagai contoh di dalam persekutuan doa hari Jumat, dan juga ada juga persekutuan seperti hari Ahad. Oke, jika kita punya ketetapan untuk oh saya mau mengikut persekutuan doa, maka kita akan pegang ketetapan itu, sehingga melalui hal ini kita dapat memiliki iman yang hidup sama seperti Daniel. Berketetapan ataupun dalam kata lain stand firm, betul kata. Oke, kita harus tetap teguh berdiri dengan ketetapan yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya ambil pembacaan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Oke, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ketika kita bersandar teguh kepada Tuhan, di sana kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita harus menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam kehidupan kita, sehingga bukan kita yang mengawal kehidupan kita, tetapi Yesus yang mengawal kehidupan kita, sehingga ketetapan yang kita lakukan, Roh Kudus juga menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita memiliki iman yang hidup? Melalui Daniel pasal 2 ayat 16, poin yang kedua adalah berani. Oke. Kalau kita baca pembacaan di dalam kitab Daniel ini, Daniel punya keberanian. Sebelum itu saya ingat Daniel cuma di dalam berdoa, dia sangat pandai untuk mentafsir, memberi pengertian tentang penglihatan dan juga mimpi. Tetapi bagaimana kita memiliki iman yang hidup? Oke, kita harus berani sama seperti Daniel. So, di dalam Daniel 2 ayat 16, keadaan yang berlaku di sana, kita dapat melihat pribadi Daniel ketika pada waktu Raja
Nebukadnezar, dia memberi perintah, jika tidak ada yang dapat memberitahukan makna mimpi raja itu, maka semua orang yang bijaksana akan dibunuh, dan termasuk Daniel dan teman-temannya juga. So Daniel yang juga disebut Belsajar ini, dia datang kepada raja dengan berani. Oke. So ketika dia datang kepada raja dan dia memberitahukan kepada raja untuk diberi waktu untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Kenapa dia tidak memberitahu pada waktu itu? Karena Daniel mengambil masa untuk berdoa dan juga memohon kepada Tuhan bagaimana apa yang harus dia sampaikan. So ketika Daniel berani untuk berjumpa dengan raja, mungkin saja dia boleh dibunuh. Oke, ada banyak kesan ketika datang jumpa raja. Oke, mungkin saja dia bakal dibunuh jika dia tidak dapat memberi makna yang betul. Tetapi di sini kita dapat melihat keberanian Daniel datangnya karena iman yang ada pada Daniel. Karena imannya yang hidup, dia berani untuk menghadap raja. Dan ketika Daniel memberitahukan makna ataupun arti mimpi raja tersebut, maka di sana dia mulai diangkat sebagai pemimpin ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi di dalam kerajaan pada waktu itu. So melihat kepada dunia kita sekarang, oke, kita harus memberanikan diri kita. Di tempat kita sekarang ada banyak cabaran yang kita nampak, bahkan yang bakal kita harungi, khususnya di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang masih belum percaya kepada Tuhan. Oke, penginjilan yang bakal dilakukan yaitu yang dikenali sebagai sweet potato. Oke, harap kita semua dapat join yang ini. Oke, sangat penting untuk kita keluar dan menginjil orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. So ketika kita keluar, keberanian itu sangat diperlukan. Kalau kita tidak berani mengatakan tentang kebenaran, bagaimana mungkin kita dapat menjangkau jiwa-jiwa mereka yang belum percaya? Jadi untuk memiliki iman yang hidup itu, kita perlu buktikan dengan keberanian. Kita harus keluar dan memberitakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu. Dan poin yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana memiliki iman yang hidup adalah saya ambil daripada Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel hidup di dalam doa. Oke. Di dalam kehidupannya dia sentiasa berdoa kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, pada waktu dikeluarkan arahan supaya tidak berbakti kepada Allah lain, oke, tetapi Daniel tetap melakukan berapa kali berdoa sehari? Tiga kali berdoa di dalam sehari. Dan bukan dia berdoa saja, dia memuji Tuhan juga. So Daniel melakukan hal ini biarpun sudah ada perintah pada waktu itu untuk tidak diperbolehkan menyembah Allah lain, oke, oleh daripada raja. So melalui hal ini kita dapat melihat bahwa Daniel hidup di dalam doa. So biarpun Daniel mengetahui akan surat perintah daripada raja itu, ketika mereka melanggar, apa yang berlaku? Mereka akan dihukum.
Dan kalau kita lihat selanjutnya daripada cerita ini, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi syukur puji Tuhan, oleh karena Daniel hidup di dalam doa, maka Tuhan menyelamatkan dia. Dan saya percaya ketika kita juga hidup di dalam doa, kita juga dapat dilepaskan daripada semua masalah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, sebagai contoh saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 41 sehingga ke 47. Yang ini dia mengisahkan tentang ataupun menceritakan tentang cara hidup jemaat yang pertama. Oke. So, apa yang kita boleh pelajari daripada mereka? Mereka beribadah kepada Tuhan setiap hari. Bahkan mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memecahkan roti dan beribadah kepada Tuhan, mereka berpuasa. Itu yang mereka lakukan, jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Jadi melalui hal ini, ketika mereka hidup di dalam doa, firman Tuhan mengatakan bahwa jumlah mereka ditambahkan ataupun jumlah mereka bertambah oleh karena mereka hidup di dalam doa. Bagi kita yang ada di dalam gereja ini, saya sangat percaya ketika kita berkomitmen untuk hidup di dalam doa. Oke, ketika kita ada doa kepada Tuhan, kita dapat diberkati dengan lebih, dan saya percaya gereja ini akan lebih bertambah, lebih ramai lagi jiwa-jiwa yang bakal diselamatkan ketika semua kita hidup di dalam doa. So, kita harus hidup di dalam doa. Amin. Jadi kesimpulannya di sini, saudara, untuk diberkati Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Daniel diberkati oleh Tuhan. So, untuk mempunyai iman yang hidup, untuk diberkati Tuhan, yang pertama kita perlu berketetapan. Dan yang kedua, kita harus berani untuk mengatakan tentang kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam doa. So, kesimpulannya di sini, ketika kita mempunyai iman yang hidup kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Bahkan Tuhan akan memberikan banyak berkat kepada kita, sama seperti Daniel. Amin. Oke, sampai di sini saja. Tuhan memberkati.